Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Kira-kira benarkah harga MG4 EV yang dipasarkan di Indonesia di bawah 500 juta? MG Motor Indonesia sebelumnya resmi meluncurkan MG4 EV di Indonesia International Motor Show, IIMS 2023 dan sudah bisa dipesan, namun belum ada banderol resmi yang diumumkan. Saat MG Motor Indonesia menggelar media tes MG4 EV dari Jakarta hingga Bandung, kami menanyakan kepada manajemen MG Motor Indonesia soal harga jual di Indonesia. Pertanyaan kami, apakah MG4 EV akan dijual di bawah 500 juta rupiah? Untuk harga pastinya belum bisa kami umumkan sekarang, nanti kami umumkan di PEVS Periklindo Electric Vehicle Show, PEVS, Mei tahun 2023, jadi belum bisa kami sampaikan harga di bawah atau di atas 500 juta rupiah ya tidak. Lihat saja, ujar Arif Syarifuddin selaku PR and Marketing Director MG Motor Indonesia di Bandung, tanggal 29 Maret tahun 2023. Di Thailand sendiri, harga MG4 EV mulai dari 869.000 baht atau sekitar 390 juta rupiah untuk varian terendah. Sedangkan versi tertingginya, generasi X, dibanderol dengan harga 969.000 baht atau sekitar 435 juta rupiah. Sedangkan di India, crossover berdesain sporty ini akan ditawarkan dengan harga sekitar 30 lakh rupiah atau sekitar 569 juta rupiah. Bagaimana dekat dengan Thailand kurang dari 500 juta rupiah di India atau lebih dari 500 juta rupiah di Indonesia? Jadi, prediksi harga MG4 EV di Indonesia antara Rp 450 sampai 600 jutaan. Namun, banderol tersebut menarik karena lebih murah dari Hyundai Ioniq 5 dan Nissan Leaf yang dibanderol 700 juta rupiah. Data teknis MG4 EV.
Sebagai informasi, penjualan MG4 EV pertama akan diimpor hingga 100 unit. Bagi konsumen yang ingin memesan mobil listrik ini, MG akan membuka reservasi di situs resminya dengan terlebih dahulu mengisi formulir digital. Anda bisa menghubungi sales MG di Booth IMS 2023 Kemayoran yang dibuka hingga tanggal 26 Februari yang lalu. Untuk Maurice Garage, MG4 EV lebih dari sekedar transporter, MG4 EV adalah cara hidup baru, model ini sudah tersedia untuk dipesan. Bagi konsumen yang ingin memesan, cukup tunjukkan kuitansi sebesar 2,5 juta rupiah, kata Direktur Pemasaran dan Humas MG Motor Indonesia Arif Syarifuddin. Sementara itu, pelanggan diberitahu bahwa MG4 EV akan dikirimkan ke rumah konsumen pada Juli tahun 2023. Dengan kata lain, sekitar 5 bulan dari IMS 2023 dan kehadirannya dipastikan akan bersaing dengan Hyundai Ioniq 5 dan Nissan Leaf. MG Indonesia juga memastikan unit MG4 EV yang dijual di Indonesia diproduksi di Thailand dengan spesifikasi yang sama. Ini memiliki motor listrik magnet permanen sintron dengan baterai litium besi fosfat. Di atas kertas, motor listrik tersebut mampu menghasilkan tenaga 170 tenaga kuda dan torsi puncak hingga 250 Nm. Berbicara spesifikasi baterai, MG4 EV memiliki kapasitas 51 kWh dan jangkauan 425 km berdasarkan pengujian NEDC. Bahkan MG Indonesia juga mengklaim bahwa MG4 EV dapat mengisi daya dari 10 hingga 80% dalam 35 menit dalam mode pengisian konstan atau cepat. Semua tenaga dan torsi itu disalurkan langsung ke roda belakang, menjadikannya SUV listrik pertama dengan RWD. Dari luar, MG4 EV menawarkan tampilan crossover yang sporty dan modern. Panel depan mobil listrik ini menggunakan lampu depan sudut dengan teknologi Matrix LED. Sementara itu, sekujur bodi didominasi oleh lekukan tajam yang membuatnya sangat sporty. Sebaliknya, MG4 EV memiliki lampu belakang dengan bahasa desain Cygnus Symbol yang juga didukung teknologi LED. Kehadiran mobil listrik MG4 EV mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, MG Motor Indonesia juga telah menyiapkan layanan purna jual dan infrastruktur untuk mendukungnya. Sejak debut MG4 EV di IMS 2023 hingga hari ini telah tercatat 1000 SPK, yang tentunya membuktikan bahwa MG4 EV merupakan salah satu flagship kami. Dan untuk mendukung layanan purna jual, charging station tersedia di seluruh dealer MG Motor Indonesia, jelas Arif. Sekedar informasi, saat ini MG Motor Indonesia sudah memiliki 16 dealer resmi yang tersebar di Bandung, Medan, Jabodetabek, Surabaya, Malang, Makassar, Manado, Pekanbaru,
dan Palembang, ke depan, target membuka 30 retailer resmi. Arief juga menambahkan, selain setiap dealer MG Motor Indonesia memiliki stasiun pengisian daya, layanan bengkel resmi juga telah disiapkan, mulai dari infrastruktur, peralatan hingga mekanik, SDM. Whip up my appetite.